Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah Masjid Raya Sumbar, kajian kita pada kesempatan ini adalah ada yang disebutkan oleh Rasulullah yang judulnya, kalau dibuat judul, Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannati. Kanzun itu artinya taruhan, min kunuz dari sekian banyak taruhan atau simpanan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Jadi taruhan-taruhan maksudnya untuk masuk ke surga yang disediakan Allah kelak di akhirat itu banyak. Salah satu ini yang disebutkannya. Apa itu? Qul. Katakanlah. La haula wa la quwata illa billah. Pendek. Qul itu katakanlah. Jadi kalau kita mengatakan kul berarti mengatakan ke diri kita. Katakanlah apa yang dikatakan, la haula wala quwata illa billah. Pendek ya. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu kanzun. Kanzun itu artinya taruhan. Di antar taruhan yang banyak untuk memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia, sebelum kita menguraikan ini sedikit karena waktu sangat terbatas, coba kita renung-renungkan ya. Nanti akan sampai jawaban yang sudah pasti itu. Pertanyaannya begini. Kalau kita renung-renungkan hidup ini, kita kan sedang hidup ini. Bingung apa enggak? Coba mulai berpikir-pikir. Kan kita lihat, mulai lahir dibesarkan oleh orang tua, dididik. Sampai besar, ada yang sudah bekerja swasta dan negeri, pokoknya berusaha. Setelah berkeluarga, yang berkeluarga dapat keturunan, meninggal. Ganti lagi berbagai tempat pekerjaan. Bingung? Bingung. Ini yang dialami oleh banyak bangsa-bangsa di dunia. Bingung deh. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Kalau bahasa Minangnya mengasa. Misalnya kalau jabatan, kalau yang paling tinggi di negara kita kan presiden. Habis presiden, kalau yang bekerja jadi pegawai pensiun. Kalau petani habis sudah, pedagang gitu juga. Terus ganti lagi generasi. Bingung apa enggak? Ganti bingung, ganti bingung. Maka tidak bingung saya pribadi. Untunglah saya paham ajaran agama.
Nah, itu. Kalau menurut ajaran Islam, apa itu? Untuk apa kita hidup silih berganti ini? Coba. Diterangkan oleh Allah, hidup kita hanya untuk mengabdi. Kalau tidaklah mulai bingung. Cuma menghilangkan kebingungan ini, orang banyak ya cari kesibukan lah. Jadi sehingga terasa. Tapi kalau mau dia berpikir-pikir, untuk apalah hidup ini berganti-ganti. Itu makanya ada saya sampaikan kajian pendek. Misalnya salah satu ini dikatakan, kata Rasulullah, coba ucapkan ini, la haula, ini kan ajaran Islam ya, la haula wala quwata illa billah. La itu artinya, itu makanya di Al-Quran ini surat Sad nanti ya, surat 38, coba dilihat di rumah. Di sini ada disebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liat dabbaru ayatihi waliatazakkara ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepada engkau Muhammad yang penuh berkah, supaya lihat dabbaru ayatihi, supaya dipelajari, didalami apa sebenarnya maksudnya dan diambil pelajaran. Jadi itu makanya kesempatan ini saya contohkan saja yang PD ini. Misalnya dalam ajaran Islam diajarkan setiap hari kita membaca, setiap saat ada melekat dalam jiwa kita, la haula wala quwata illa billah. Misalnya macam azan tadi kan, azan tadi waktu mengatakan hayya hayya ala salat, hayya ala falah, apa kita baca? La haula wala quwata illa billah. Coba siapa yang bisa jawab? Itu makanya perlu lihat dabar, perlu belajar. Kenapa kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kita pun mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, itu juga. Tapi waktu hayya ala salah, la haula, kata Rasulullah ini baca ya, la haula wala quwata illa billah. Siapa kita yang dapat ini untuk belajar ini? Makanya harapan saya kemana saya ceramah, cobalah dipelajari, jangan asal turut-turut, asal diikut-ikut. Kenapa kita baca la haula? Silakan. Siapa bisa jawab? Kenapa tidak misalnya kalau hayya 'alas shalah kita baca pula hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah baca pula hayya 'alal falah. Tapi yang dua itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Bisa enggak? Ya. Kenapa itu dibaca? Kok Allahu Akbar, Allahu Akbar? Saya pun itu juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau hayya 'alas shalah, la haula. Jadi itu makanya begini. Haula itu arti daya, kuah yang memang kekuatan. Tidak ada. Coba rasakan di diri kita masing-masing, maka bisa, saya pun bisa ngomong, bisa berpikir, bisa bekerja. Ingat, itu hanya kekuatan dan daya dari Allah. Jadi kalau hayya 'alas shalah kan ada minta, ayo, ayo, hayya, hayya, hayya itu kan hayya, mari. Mari salat. Bagaimanapun kerasnya si muazin, kita diajari. Ustaz, bagaimanapun keras mic-nya, itu sebenarnya kemauan, daya, kekuatan itu hanya dari Allah. Jadi jangan ada bilang nanti karena mic-nya sudah hebat, lagunya hebat, orang datang enggak. Paham ya? Jadi siapa yang sudah melekat itu dalam hidupnya, pokoknya kemanapun dia pergi sudah ada la haula wala quwata illa billah. Berarti dia sudah tenang, sudah ada persekot surga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itu makanya kalau
dimanapun kita berada, sebenarnya macam sekarang kan ini mau apa ini, mau pemilu. Sadar seluruh partai, seluruh calon harus sadar dia. La haula wala quwata illa billah. Jangan ada dalam perasaannya nanti ini, makanya saya singgung ya. Oh, sudah dibuat ini, gambar sudah dibuat, kok enggak juga? Ini karena saya, jangan. La haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Ya kan? Ah, siapa yang membaca itu masuk surga. Ah, kemudian paham surga itu begini. Sebelum saya akhiri ceramah saya, kalau lambang surga itu kan disebut dalam bahasa Arab apa? Jannah. Jannah itu arti aslinya apa itu? Taman. Kebun, kebun. Ah, taman. Ah, jadi senang. Jadi siapa yang sudah punya prinsip kemanapun dia, dagangkah, bekerjakah, pokoknya kekuatan saya ini adalah tergantung kepada kekuatan Allah. Itu makanya orang-orang muslim di dunia enggak pernah takut bagaimana canggih peralatan senjata orang pun, enggak pernah takut. Karena dia sudah punya prinsip, bagaimana kuatnya pun, bagaimana hebatnya budayanya, sebenarnya kalau tidak izin Allah, tidak. Mulailah tenang. Mulailah tenang batinnya. Jadi harapan saya, ceramah zuhur ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, campurkan itu. Yang paling sulit kan membiasakan. Membiasakan itu. Kata Rasulullah kan, mata nasu ala ma'ais, manusia itu maju di atas kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, alhamdulillah, itu yang kita semua. Jadi nanti apakah di atas, sedang di atas mobil, sedang jalan, sebentar-sebentar ada rasa itu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Apa buktinya? Cobalah lihat orang-orang yang sudah habis kekuatannya. Bagaimanapun ahli medis pun membatinya, enggak ada. Tapi sudah disebutkan tabat siada abilaha diwatab. Ma'akhna, tidak bisa menolongnya. Anhu, dari siapilah apinya kan tidak bisa. Hartanya, apalagi strateginya, ma'asab, habis. Kita pun gini. Jadi saya pribadi ya, saya rasakan itu. Makanya kalau orang sadar nikmat berarti sadar Allah. Tapi kalau tertutup nikmat, tidak. Itu maka kata Rasulullah, tahaddatsu anil nikmat, kalau berbincang-bincang tentang nikmat, misalnya mata masih bisa, telinga masih ada, kesehatan masih ada, terasa dia, terasa itu nikmat. Sadarlah kita, la haula wala quwata illa billah. Ila hadapa. Entah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La